untuk membuat ramuan meningkatkan gairah seksual pada wanita dan juga untuk menjaga vitalitas wanita atau menguatkan vitalitas wanita atau stamina. Yang pertama-tama kita butuhkan adalah merebus air ya sebanyak 400 ml. Merebus air ini bisa kita lakukan dengan api besar hingga sedang agar lebih cepat mendidih. Dan setelah air mendidih, kita bisa masukkan bahan-bahannya. Ini sudah mendidih dan apinya sudah saya kecilkan. Jadi kita bisa masukkan bahan-bahannya. Yang pertama-tama kita masukkan adalah lengkuas sebanyak 20 gram. Sudah dibersihkan, ya, diiris dan digeprek. Iris kasar saja. Kemudian kita masukkan jahe merah, ini juga 20 gram, sudah dicuci, diiris-iris ya. Sebelumnya tentu sudah dikupas, dibuang yang bagian yang kotor. Setelah itu kita masukkan bubuk pala ya, sebanyak 1/4 sendok teh, kira-kira segini ya. Setelah itu kita masukkan bubuk labet, 1/2 sendok teh. Lalu kita masukkan daun sirih sebanyak 3 lembar, sudah dicuci dan diiris-iris. Terakhir kita masukkan kunyit segar sebanyak 20 gram, sudah dicuci juga, dikupas dan diiris-iris. Kemudian kita tutup dan kita rebus selama 15-20 menit atau airnya berkurang kira-kira setengahnya. Nah, ini sudah 15 menit dan airnya juga sudah berkurang kira-kira setengahnya. Jadi api saya matikan dan kita tunggu sampai suhu sedikit turun. Kira-kira kita tunggu 2-5 menit agar nanti kita bisa tambahkan madu ke dalam ramuannya. Ya, ini suhunya sudah sedikit turun, jadi saya bisa tuang ke dalam cangkir atau gelas. Kemudian kita berikan madu sebanyak 2 sendok teh. Ini ukurannya 1/2 sendok teh, jadi saya 4 kali tuang ya. Kita aduk sampai rata. Nah, ini sudah rata. Maka ramuan ini sudah siap dikonsumsi. Kita bisa konsumsinya sebanyak 1-2 kali sehari, terutama para kaum wanita, dan dianjurkan dikonsumsi jika ingin 1 kali saja dikonsumsi malam hari sebelum akan malam. Dan jika ingin konsumsi 2 kali sehari itu bisa dikonsumsi pagi dan malam ya, masing-masing sebelum makan. Nah, sebaiknya ramuan ini dikonsumsi teratur setiap hari. Setelah 2 minggu kita konsumsi teratur setiap hari, maka kita bisa mulai merasakan khasiatnya dalam meningkatkan gairah seksual wanita maupun meningkatkan vitalitas wanita. Bahan-bahan yang ada dalam ramuan ini seperti lengkuas, jahe merah, pala, klabet, itu semua berkhasiat untuk meningkatkan gairah seksual wanita, terutama bersifat afrodisiak. Ya, nama lainnya adalah bersifat afrodisiak dan juga bisa meningkatkan stamina serta vitalitas karena ada kandungan kunyit serta daun sirih. Juga membantu menjaga kebersihan organ kewanitaan. Sekian penjelasan dan peragaan tentang ramuan untuk meningkatkan gairah seksual wanita dan vitalitas wanita. Saya Dr. Ingrid Tania, sampai jumpa pada penjelasan dan peragaan ramuan berikutnya.